gimana? Saya ada kelas 11. Iya, anaknya. Nah, Bapak Ibu, salah satu ciri khas kurikulum Merdeka adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ciri khasnya. Selain itu kan ada Project P5 itu ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 kemarin kan nggak ada. Nah, untuk di kurikulum Merdeka itu ciri khasnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga ada P5. Apalagi Bapak Ibu? Ada apa biasanya? Ada kesepakatan kelas ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan KBM itu di awal-awal sekali, nah kita sebagai seorang guru sebaiknya membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Selain itu juga ada apa lagi Bapak Ibu? Ice breaking. Jadi kita sering-sering kayak supaya anak-anak tuh gak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi siang-siang itu ya Bapak Ibu ya, jam 3 jangankan siswanya, kita aja rasanya mau kabur. Ya Pak Yo. Oh iya. Oke, baik. Bapak Ibu memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Bagaimana teknik-teknik pelaksanaannya di kelas? Bagaimana memulainya? Dan juga media-media apa yang kita perlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Oke, kemudian Bapak Ibu juga tahu nih bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid. Kebutuhan siswa itu seperti apa di kelas? Jangan-jangan kita ngajar ini sebenarnya anak-anak gak butuh. Kita ngajar biologi, anak-anak tuh kira-kira sudah menguasai enggak? Artinya dia sudah belajar sebelumnya apa tidak? Kalau dia sudah menguasai materi itu, maka kita tidak perlu lagi mengajarkan itu pada siswa yang sudah menguasainya. Jadi Bapak Ibu nanti tahu nih caranya, atau kita belajar bersama-sama bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bersama bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, selamat pagi. Oke, kalau selamat pagi kemarin seperti apa Bapak Ibu? Tepuk tangannya berapa kali? Iya, Ibu Tri sudah bangun. Oke, selamat pagi 1 kali. Selamat siang 2 kali. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam tidak boleh bertemu. Diferensiasikan, oh yang menguasai sebagian besar kita kasih eksperimen, yang tidak bisa kita kasih ya diskusi yang lebih, kita bisa lebih banyak waktu di situ, seperti itu penugasan ke dasar Bapak Ibu ya. Nah bisa juga kita produknya, nah oh kalau produknya yang suka gambar video berarti kita kasih dia tugas video. Nah kalau dia ada Bapak Ibu kemarin itu Bu, dia nak ngumpul-ngumpul tugas, ketanyakan saya tanya, kok nak tuntas Pak nilainya, kenapa, ada berapa ini, tugasnya apa, ternyata ditugaskan membuat video, tugasnya semuanya video, nah ada ternyata yang tidak bisa, tidak mau bicara ya, ada kan anak seperti itu ya, mau dia, nggak bisa ngomong, akhirnya dia nggak buat-buat, nah karena kenapa Bapak Ibu, karena mungkin dia tidak menyukai yang seperti itu. Nah yang seperti itu kita ganti Bapak Ibu, ganti apa yo? Bisa berusaha ringkasan ya, tugas yang lain. Bisa juga dengan musik, kalau dia suka musik. Ya Bapak Ibu ya, jadi bisa produknya yang dibuat berbeda, bisa prosesnya, kan tadi kita sudah petakan kan? Ya, sudah dapat nih, tinggal kita lakukan prosesnya seperti apa. Buktikan Bapak Ibu ya, selama 2 tahun ini saya pakai ternyata memang bagus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya ada modul yang untuk ini projectnya. Jadi saya combine-kan antara berdiferensiasi ini dengan apa ini Bapak Ibu, hasil projectnya. Jadi mereka tidak asal, maksudnya itu di dalam kelompok berdiferensiasinya itu tidak asal melakukan apa ya, melakukan kegiatan ya, tapi
tapi ada tujuannya, yaitu dengan cara membuat proyek. Nah, ini Bapak Ibu yang tim perser. Ya, dia berperingkasan. Kalau yang TSTS ini dia pembelahan C, model pembelahannya. Nanti saya nggak tentukan apa itu, pokoknya terserah kamu mau buat proyek apa. Nanti kan saya bagi-bagi ini kan, kan ada Bapak Ibu yang tipe yang TSTS tadi kan ada 5 kelompok nih. Ya Bapak Ibu. Yang ini ada 1 kelompok nih Bapak Ibu, yang ini ada 5. Karena yang tengah itu yang paling banyak. Biasanya kan yang tengah ini yang terlalu banyak anggotanya. Kemudian yang ini eksperimen ini yang bisa. Nah ini 1 kelompok, ini 1, ini 5. Nah ini kan nanti dia jalan kan Bapak Ibu ya. Ada 5 kelompok. Nah nanti di 5 kelompok ini masing-masing ada proyeknya. Nah nanti keliling-keliling ada yang straight tadi itu. Kemudian yang eksperimen adalah hasil eksperimen. Bapak itu tadi pemetaan tentang kebutuhan siswa ya, kesiapannya. Nah sekarang minat siswa. Bagaimana sih cara memetakan sesuai dengan minat siswa Bapak Ibu? Tadi ada berapa Bapak Ibu konsep pemetaan siswa? Yang pertama kesiapan siswa, yang kedua minat siswa, yang ketiga profil siswa. Coba nih, memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah jadi ada juga kan siswa yang tadi Ibu Nur tuh yang bisa ya Bapak Ibu ya. Ada gak yang gak bisa-bisa? Ada Bapak Ibu di kelas? Ya. Sudah kita ajarin berkali-kali gak bisa juga ya. Sudah remedi 3 kali gak bisa-bisa. Ya udah kebawa bunga aja nak ke sekolah. Nah Bapak Ibu, siswa yang seperti ini kalau kita ajar terus dengan samakan dia dengan teman-temannya, dia akan tambah frustasi karena dia gak akan bisa-bisa. Dikasih lagi, apalagi kalau matematika ya gak bisa-bisa, sudah fisika lagi gak bisa-bisa. Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya, dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu. Akhirnya dia lama-lama frustasi, stres, tertekan di dalam kelas.